Bukan Lili Pali, satu penggawa Bali United 70% gabung Persib Bandung. Dempasarup Datecom, tak hanya Ciro Alves dan Osvaldo Hai yang dikabarkan sudah fix ke Persib Bandung, ada tiga pemain yang rumornya telah sepakat untuk memperkuat skuad Pangeran Biru. Salah satu pemain yang dikabarkan telah fix ke Persib Bandung ialah pemain Bali United, yang kabarnya akan menggantikan Supardi. Hal ini tak lepas dari bursa transfer yang telah dibuka usai gelaran Liga 1 2021 usai. Para tim Liga 1 Indonesia saat ini tengah disibukkan dengan memburu para pemain terbaik untuk memperkuat klubnya. Seperti Persib Bandung yang sejauh ini telah melepas 6 pemain, yakni Esteban Fizcara, Indra Mustafa, Gian Zola Nasrullah, Mario Jardel, Supardi Nasir, dan striker Bruno. Untuk amunisi baru, Persib Bandung telah mendatangkan gerbong Persebaya Surabaya, yakni Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Terbaru, kabarnya Persib Bandung bakal mendatangkan pemain Bali United, Gavin Puan Adis, dikutip dempasarup.com dari Jurnal Garut. Gavin Puan, yang berposisi sebagai bek kanan tersebut rumornya saat ini tengah memasuki tahap negosiasi dengan Persib Bandung dan tinggal selangkah lagi akan bergabung. Bahkan, Gavin Puan dikabarkan akan menggantikan posisi Supardi Nasir yang keluar. Gavin Puan sendiri sebenarnya pada tahun 2015 sempat melakukan trial di Persib Bandung, akan tetapi ditolak Jajang Nurjaman. Dikutip dari Transfermarkt, statistik Gavin Puan saat Liga 1 2021 bermain 10 pertandingan. Ia sudah bergabung dengan Bali United sejak 1 Juni 2020 dan kini dikabarkan bakal merapat ke Persib Bandung.